kita tahu dengan tak tahu tu je. Ha, tu. Duduk di kita sendiri, tahu dengan tak tahu. Tapi orang yang duduk buat, memang banyak. Lepas tu setiap hari, Nabi katanya, setiap hari ketika matahari naik itu, maksiat lebih banyak daripada hari-hari yang lepas mari dah. Bermaknanya hari ni, maksiat lebih banyak daripada kemarin. Hak kemarin lebih banyak pada kemarin dulu. Esok lebih banyak pada hari ini. Sampakah hari kiamat? Nabi ayat katanya, hatta talqau rabbakum. Sehingga kamu mati. Sehingga kamu jumpa dengan Tuhan kamu. Maknanya, siapa yang masih hidup di atas muka dunia, maka orang itu akan boleh tengoklah benda pelik-pelik yang berlaku di atas muka bumi dalam bentuk maksiat, deraka, mungkar, kerosakan di atas muka bumi yang timbul daripada hati dan fikiran manusia yang tidak bersih. Orang yang tidak ada takwa kepada Allah. Sebab tu benda maksiat sekarang ni sudah pun menjadi perkara biasa dah. Anak-anak kita celak mata mari atas dunia yang tengok. Benda biasa dah. Kecin dengan cara hidup dan sebagainya. Cuma duduk di tempat mana-mana, setengah-setengah tempat. Hak lama dah berlaku, orang di situ jadi biasa. Setengah-setengah tempat teknologi tak sampai lagi di tempat dia. Kemajuan tak sampai lagi. Tapi apabila teknologi sampai, kemajuan sampai, maka roliknya manusia akan jadinya rosak punah. Di samping tu kita masih berharap mudah-mudahan ada lagi di kalangan hamba Allah orang yang bertakwa, orang soleh, orang baik, orang berjuru, orang nak kepada kebaikan, kebenaran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين Ayat 28-32 Suratul Ankabut. Allah Ta'ala firman hubungnya dengan Nabi Lut dan kaumnya. Ayat ni dan kisah ni adalah kisah yang makruf. Biasanya kita selalu dengar dalam beberapa surah yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan keganasan dan keburukan yang kaum Nabi Lut buat pada waktu tu sehingga Allah menurunkan bala besar. Dan sampai ke hari ni pun masih lagi kita boleh melihat kesal daripada kejahatan dan maksiat yang kaum Nabi Lut buat, iaitunya itu jimuk jatah sama jatah. Ni rak rompet yang berlaku pada zaman dulu sampai sekarang ni, sampai sekarang ni pun masih lagi bertaburi di atas muka bumi yang manusia buat di atas muka bumi. Sama ada tino dengan tino, jatah dengan jatah, jatah dengan tino tu sudah pun menjadi biasa dah zina. Nah, seperti yang Nabi SAW royak katanya, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga zina sudah pun sudah bertaburi. Arak-arak diminum. Nah, dan banyak lagi peristiwa yang
Nabi royak sebelum daripada sebelum nak berlakunya hari kiamat. Gotu goni gotu goni benda pelak-pelak yang manusia kadang-kadang mai khat katanya nak jadi ataupun nak berlaku. Tapi benda tu sudah berlaku pada zaman dahulu dan berlaku kau banyak di atas muka bumi. Kita tahu ngan tak tahu tu ya. Ha, tu. Duduk di kita sendiri tahu ngan tak tahu, tapi hak orang duk buat memang banyak. Lepas tu setiap hari Nabi katanya setiap hari ketika matahari naik itu maksiat lebih banyak daripada hari-hari yang lepas mari dah. Bermaknanya hari ni maksiat lebih banyak daripada kemarin. Hak kemarin lebih banyak pada kemarin dulu. Esok lebih banyak pada hari ni. Sampakah hari kiamat? Nabi ayat katanya hatta talqau rabbakum. Sehingga kamu mati. Sehingga kamu jumpa dengan Tuhan kamu. Maknanya siapa yang masih hidup di atas muka dunia, maka orang itu akan boleh tengoklah benda pelak-pelak yang berlaku di atas muka bumi dalam bentuk maksiat, deraka, mungkar, kerosakan di atas muka bumi yang timbul daripada hati dan fikiran manusia yang tidak bersih. Orang yang tidak ada takwa kepada Allah. Sebab tu benda maksiat sekarang ni sudah pun menjadi perkara biasa dah. Anak-anak kita celak mata mari atas dunia yang tengok benda biasa dah. Kecin dengan cara hidup dan sebagainya. Cuma duduk di tempat mana-mana, setengah-setengah tempat hak lama dah berlaku, orang di situ jadi biasa. Setengah-setengah tempat teknologi tak sapa lagi di tempat dia. Kemajuan tak sapa lagi. Tapi apabila teknologi sapa, kemajuan sapa, maka roliknya manusia akan jadinya rusak punuh. Di samping tu kita masih berharap mudah-mudahan ada lagi di kalangan hamba Allah orang yang bertakwa, orang soleh, orang baik, orang berjuru, orang nak kepada kebaikan, kebenaran. Tu kita dah harap lagi tu. Tapi ya, umum katanya manusia khos hari khohilenyo keislaman dia. Maknanya kuam pen muslim, kuam pen Islam dia tu makin hari makin kurang, makin kurang, makin kurang. Begitulah hak Nabi royak keadaan sebelum berlakunya hari kiamat. Pas kita zaman sekarang ni jangan duk pegel, jangan duk cai apa ni, jangan duk agak-agak katanya lama lagi nak kiamat. Khos hari khos dekat. Sehingga Allah Ta'ala royak kepada Nabi, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Tuhan tanya Nabi, apa kau yang memberitahu kepada munghe Muhammad? Katanya, mudah-mudahan kiamat tu sudah pun dekat dah nak berlaku. Habis itulah. Tu Allah royak 1,000 tahun lepas dah. Tanya Nabi dan royak di dalam beberapa ayat hubungnya dengan hari kiamat. Pas kita pada sekarang ni korekat. Lepas tu kiamat yang akan berlaku ke atas tiap-tiap orang, iaitu mati dia. Tu dia panggil kiamat kecil. Kiamat kecil yang akan berlaku kepada setiap orang, yang dia tak boleh royak kepada orang. Mati lagi. Tak boleh nak royak katanya, oh mati lagu mana weh, lagu tu, tak boleh royak. Kecuali beberapa peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu, seperti zaman Nabi Musa. Hak ambil apa? Hak ambil lembu, ekor lembu, pergi godel atas, orang mati. Sebab nak tahu katanya, sahih ti mati pai, orang ni mati, siapa bunuh dia. Hak tu hidup sebentar ya. Supaya zaman Nabi Isa juga. Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati dah, gali semula kubur. Sebab apa? Sebab nak tahu kepada orang ramai katanya mati ni adalah benda semati, benda sungguh. Lepas tu orang yang duduk dalam kubur, nak dia royak katanya dia duduk dalam kubur lagu mana. Tu pun bukan ramai sangat orang yang beriman. Lepas tu lain pada tu lah. Kita tak bunyi katanya perhidup orang mati dalam zaman-zaman apa ni, zaman sebelum pada ni. Kecuali zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa tu. Zaman Nabi Muhammad SAW. Tak biasa kita dengar katanya Nabi gi perhidup semula orang mati untuk royak kepada kafir Quraisy ataupun munafik Madinah. Tak ada. Atau kita klik semula dah. Saya
leret panjang. Hak nak wayak ha Nabi Lut saat ni. Kisah kaum Nabi Lut yang duk buat kerusakan atas muka bumi yang Allah Taala wayak katanya ma sabaqakum. Tidak ada orang belum pada mung duk buat benda-benda pasal ni. Hei kaum Nabi Lut. Ha, cuba kita tengok dak. Allah Taala firmannya walutan. Walutan ni dan ingatkanlah peristiwa Nabi Lut. Ha ni kalau pasal bahah nahu jadi panjang pula. Apa boleh sebut walutan. Mari dalam bentuk pasal maf'ulun bih lalu. Ha tu panjang tak apalah. Nak ayat katanya ayat yang mari macam tu adanya takdir sebelum daripada nak sebut walutan sat ni. Nabi Lut dah. Dan ingatkanlah peristiwa Nabi Lut tatkala ia berkata kepada kaumnya. Dia kata gano ni? Semua kata-kata Nabi adalah nasihat. Tunjuk ajar. Ataupun dalam bentuk soalan tapi dalam bentuk nak royak betul semula. Tak ada denok kepada jawab pe. Tapi ada setengah-setengah kaum dia jawab. Hak Nabi zaman-zaman dahulu duk tanya kaum dia royak. Jawab. Dia kata lagu mana? Kata kepada kaum dia, sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang keji. Perbuatan keji ni semua benar-benar hak tak molek. Yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Pacirak lah. Orang yang mari mikir lagu tu tu. Neno lah. Yang pertama sekali hawa nafsu dia. Yang keduanya jangan lupa ni syaitan. Syaitan yang menghasutkan dan duk beri ke apa? Tak pandai nak royak. Kalau ilham tu malaikat. Tapi syaitan ni mari bisik lah. Bisik di telinga manusia. We masuk dalam otak. Ting! Eh aku berasa nak buat jatah sama jatah weh. Nak main jatah sama jatah. Boh kot punggung. Haa. Sehingga di dalam ayat lain. Nabi Lut tanya di kalangan orang ramai puak-puak dia. Alaysa minkum rajulun rasyid. Adakah di kalangan ramai-ramai ni orang hok mikir sikit, orang hok berakal sikit. Mari, 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 mari. Aku nak kecek. Nak royak. Nak nasihat. Tolong jadi tua ten tak apa. Aku nak royak. Lepas tu tolong-tolong sapa kepada orang ramai. Bakpo tak sedengar gitu mu ni. Nasihat aku duk royak. Katanya jangan duk jimuk lah, jatah sama jatah. Sebab waktu tu kalau kita gambar tak, Nabi Lut duduk di tamplang manusia yang baklang. Baklang ni bukan arti gila. Tapi orang yang tak sedengar dah kebaikan nasihat tunjuk ajar. Masya Allah. Tu Nabi Lut duduk nasihat, duduk wayak. Patutkah kamu mendatangi orang lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu? Mendatangi tu bukan datang tak? Bukan ma, mari, bukan. Mendatangi maknanya galah. Galah jatah sama jatah. Tu terjemuh bahasa kampung mudah-mudah tu. Natem-natem duk galah duk jatah. Lepas tu manusia apa ni? Hak Nabi Lut royak pun. A innakum latatunar rijal. Adakah kamu mendatangi orang-orang lelaki? Apa? Wa taqta'una as-sabil. Yang keduanya dan kamu memotong jalan lalu lalang untuk tujuan jahat kamu. Yang keduanya duduk apa? Dok plon sedom. Orang-orang menego, orang-orang gimari. Ha ni nak ayat katanya, bukan dengan bukan has seks saja dak yang puak-puak dia dak buat. Tapi jahat ganahnya iaitu nya dak sekak jalan orang gimari gimari, rapah ambil harta benda dia dan setengah-setengah ayat katanya bunuh. Bunuh tuwe orang hok bawa kong karawan sinkar tu pada zaman dulu. Dulu orang bawa uta. Uta 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 ya cucuk 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 heret 100 ekor. Uta barang-barang penuh atas belakang uta. Lepas tu setengah-setengah orang ni dia nak curi barang, dia pergi kerak tali tu. Dia kerak tali uta je heret pergi kot lain.
Tuan huta duduk depan, tuan huta duduk depan. Dia harap, weh rana ni. Huta aku buat mari 100 ekor, lekat 25 ekor. Hal lebih lagi duduk mana? Sebab apa? Sebab adanya orang curi. Di tengah-tengah jalan, cuba kita gambar. Di tengah-tengah pada pasir yang orang sedang-sedang duduk jalan, jual situ, beli barang, buat klik ke rumah dia dan sebagainya. Itulah. Allah Ta'ala raya melalui lidah Nabi Lut. Bapa mung ganah gitu mu ni puak aku ni. Ha tu gitu. Ni pasal soalan-soalan yang ditanya. Soal lagi, dan kamu pula melakukan perbuatan yang mungkar di tempat-tempat perkumpulan kamu. Bila ada duk sekali dalam bahasa Arab dia panggil nadi. Nadi-nadi ni kalau kita terjemuh bahasa pak kita, orang sia katanya semoson. Tu dia panggil nadi. Nadi artinya tempat jumpa ramai-ramai. Cuba kita gambar. Hak manusia duk buat zaman-zaman lah ni, buat jumpa pak dia buat ke apa? Tendram. Makin arak. Suk sekali di zina. Suk sekali di pegai gu. Capu. Ataupun ambil gu. Mung mari aku mari. Ha, gini. Nampak gelak molek, malek-malek molek, pakak gegu. Lepas tu, setengah-setengah, pakak tukar gu. Dah aku guna dah gu ni. Ha, mengguna letik, gu mu buat hari kat aku. Tu manusia. Yang kita tengok jelas-jelas pada zaman lah ni, zaman dahulu pun lagu tu lah juga. Duk buat ke rosak ke untuk diri mereka dan orang lain. Inilah yang Allah Ta'ala rakyat katanya, وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ munkar. Nabi Lut rakyat kepada tanya kaum dia, apa menurut lagu tu? Benar-benar mungkar dan sebagainya. Pakal kita gambar pada zaman lah ni, ya? Pati ke apa? Ya I, ya Ais, ya Ba. Yalah raka tu. Arak-arak jadi tamadar. Cuba gambar tengok. Ke apa? Orang-orang duduk minum arak, duduk tendram dalam Ba dan sebagainya. Upnuat. Masya Allah. Tak ada kira tino, tak ada kira jatah. Yang setik klaim banyak. Tak ada mutih atas lata. No ayat katanya bebas hak manusia buat pada hari ini dan di zaman dahulu pun pernah berlaku walaupun tidak ada yaba, tidak ada ya'i, ya'ais dan sebagainya. Tapi bila jumpa pak mula lalu dah buat maksiat. Ini tiga buku penting yang Tuhan raya kaum Nabi Lut duk buat pada zaman itu. Tuhan pun hubung lalu dalam ayat tu lah. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillah. Puak-puak dia ta cabar Nabi Lut. Nabi Lut kecek dalam bentuk nasihat, tapi puak dia jawab macam mana? Maka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata secara mengejek-ngejek. Pasal menganying. Masya Allah. Sebab tu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul diejek dan dimenganying ni jadi benar tamada. Jadi benar biasa. Apa-apa tak lagi orang hijau ugamu, orang sebar ugamu Allah di atas muka bumi. Oh, hak tu kena tamcai tang tenen-nen lagi. Hijau ugamu bukan ditabur dengan bunga mawar tak. Tapi ditabur dengan apa? Duri, kaca, paku. Tu gambar mudah-mudah. Bukan arti katanya kita kena duduk pacar dengan apa? Kesusahan. Bukan. Tapi nak ayat katanya, orang hijau ugamu kena tabuh hati sejak daripada awal-awal lagi. Aku dah hijau ugamu, aku nak ayat ugamu kepada orang, adanya orang tak setuju. Adanya orang menetek. Adanya orang kata huduh. Tapi kita orang hijau ugamu jangan duduk kata huduh kat orang. Jangan duduk maki kat orang. Kita kena kecek lemah lembut dan kita kena gunanya ambil sifat-sifat rasul-rasul nabi-nabi bagi guna dan dah hidup kita, cara kita berdakwah dan kita kena faham. Selalunya kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya jayanya apa yang kita usaha. Puak-puak Nabi Lut jawab lagu mana? Jawab pasang tanya ngejek. Datangkanlah kepada kami azab dari Allah yang engkau janjikan itu. Jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Tengok. Kalau kecek bahasa kampung sudah, hello.
Hari bala. Hamun duk janji tu. Hamun duk royak-royak katanya bala nak turun, bala nak turun. Awak turun, we nampak lalu dah. Masya-Allah. Dia berlaku pada setiap masa. Zaman Nabi Muhammad berlaku tu. Pok-pok kafir Quraisy. Kecek dah gitu. Ni nak ayat katanya. Teruknya keadaan manusia pada zaman itu, saya nak mengakhiri sebab masa Nabi dah. Nabi Lut. Ya apa? Ya cium dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana? Dia dengar soalan ataupun mengejek lagu tu, dia katanya qala rabbin surni 'ala al-qaumil mufsidin. Ni orang dakwah yang sebenar. Rasul tua cing. Iaitunya Nabi Lut berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, tolonglah akan daku terhadap kaum yang melakukan kerosakan, maknanya mendurhaka. Allah, dia tak gaduh dah nak topto. Nabi Lut dia tak gaduh nak gi topto. Kata-kata puak-puak hak tak reti, puak tak faham. Tapi dia mengadu ha kepada Allah, ya Allah, mung bantukanlah aku. Tolongkanlah aku. Ha tu gitulah. Sebab tu orang-orang hijau agama ni kena banyak dia terikat berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama ada lidah dia, hati dia, doa dia, usaha dia, gapo hak dia buat adalah nunjuk katanya dia adanya hubung kait yang rapat, sangat-sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum daripada dia nak royak ajaran kepada orang, semasa dia duk royak kepada orang dan selepas daripada dia royak. Gitulah. Nah, ayat yang saya baca saat ni tak habis. InsyaAllah kita akan sambung semula daripada ayat ke ayat untuk kita boleh lebih mengerti apa ni pahami kita dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.